Dinas Perubahan Rakyat Tuan Kawasan Permukiman Banjarmasin melakukan strategi penanganan sanitasi di komplek perumahan, termasuk percepatan ketersediaan drainase untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat. Percepatan ketersediaan drainase sangatlah penting, sehingga program perubahan penanganan sanitasi di komplek perumahan harus disiapkan. Dinas Perumahan Rakyat Tuan Kawasan Permukiman Banjarmasin melakukan strategi penanganan sanitasi di komplek perumahan termasuk percepatan ketersediaan drainase untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat. Percepatan ketersediaan drainase sangatlah penting sehingga program yang merupakan proyek perubahan penanganan sanitasi di komplek perumahan harus disiapkan. Demikian diperkenalkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Tuan Kawasan Permukiman Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya Wehetakuni Prima TV. Menurut Chandra Iriandi Wijaya, terdapat 328 komplek perumahan di kota Seribu Sungai ini. Tercatat ada sebanyak 110 fasilitas umum. Di ratusan perumahan tersebut, 6 fasilitas umumnya sudah diserahkan menjadi aset pemerintah. Peningkatan jalan lingkungan pada 60 perumahan pun sudah dianggarkan sejak tahun 2022 hingga 2023. Chandra Iriandi Wijaya menyatakan, peningkatan jalan komplek perumahan dan penanganan drainase di komplek perumahan nantinya akan berimbas meningkatkan tingkat kesehatan lingkungan menjadi lebih baik dan terhindar dari berbagai penyakit. Di Kota Banjarmasin ini kan ada beberapa kewenangan penanganan jalan. Jadi dinas pertim melalui bidang perumahan itu menangani khusus komplek perumahan. Tapi di luar jalan kota yang ditangani oleh PUPR. Jadi ini kami pisah dulu ya. Bisa overlapping antara penanganan PUPR. Jadi penanganan PUPR itu ada di jalan kota, penanganan dinas pertim ada di jalan komplek perumahan. Itu memang terbagi dua. Jadi komplek perumahan ini memang hal yang belum tersentuh selama beberapa tahun ini. Ada yang dulu kan 8 tahun, ada yang sampai berapa tahun lah yang ada. Ya karena pemanah natur kan baru aja. Nah, itu begitu dinas pertim masuk intervensi ke sana, sudah tertangani tadi 55% dari 110 komplek perumahan yang sudah diserahkan. Itu di luar jalan kota. Jadi kita bukan mengerjakan jalan kota yang tusinya ada di PUPR, tapi mengerjakan jalan komplek perumahan yang tusinya ada di komplek perumahan. Iya, jadi ketangani oleh yang kewenangannya di pertim. Jadi itu tidak ada perhatian. Chandra Iriandi Wijaya menyatakan, terus menginventarisir beberapa perumahan untuk menjalankan program tersebut agar sabaratan fasilitas perumahan yang tersebar di 5 kecamatan bisa tertangani di tahun 2024.